Pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan bersama saya Eliza Hasan dan selanjutnya kita akan mengikuti jalannya pembukaan pasar saham pada hari ini. Langsung saja kita akan menuju lantai Bursa Efek Indonesia. Kita lihat di mana hari ini IHSG dibuka di zona merah di level 6.900 setelah kemarin sempat menguat atau ditutup menguat perkasa di Jumat kemarin. Dan kali ini kita lihat IHSG melemah 0,31% atau berada di, kita lihat menurun 18 atau 17 poin. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, saham apa yang terbanyak ditransaksikan saat ini?